Tapi aku takut, Wi. Ya udahlah, kamu di belakang aku aja. Tapi ingat, jangan perlihatkan kalau kamu benar-benar takut. Yuk. Nanti. Ini dia orangnya, Bos. Benar wajahmu, Cahayu. Boleh nih kamu jadi istriku. Tapi sayang, kamu tuh botol, bodoh dan tolol. Tidak bisa membedakan yang mana emas dan yang mana imitasi. Siapa yang menyuruh kalian tertawa? Kamu kan pimpinan komunitas pecinta alam itu kan? Iya, betul. Memangnya ada apa? Ini kartu kreditku untukmu. Dan bagikan juga kepada kroco-krocomu untuk tutup mulut. Ini ambil. Ini ambil. Ambil. Maaf. Saya baru tahu. Pasti Anda adalah orang yang mau mengganti hutan ini menjadi lahan sawit. Meskipun gunung emas yang Anda berikan, kami tetap mengharamkannya. Sok suci. Emang kamu siapa? Asal kamu tahu, semua pejabat di sini sudah tahu bahwa saya akan membangun lahan sawit. Lagi pula, kamu ini cuma anak ingusan yang baru setahun jagung. Terserah apa kata Anda, pokoknya kami tetap tidak setuju. Dan perlu Anda ketahui, pada saat ini, luas areal kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 9 juta hektar. Sedangkan, hutan yang dirusak mencapai 400 ribu hektar per tahun. Jika Anda terus memaksakan ingin membuka lahan sawit di sini, sama saja Anda akan menyumbang bencana untuk masa depan. Alah, setan dengan omongan kamu. Ayo kita pulang. Ayo, Bos. Jika Anda terus memaksakan ingin membuka lahan sawit di sini, sama saja Anda akan menyumbang bencana untuk masa depan.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.